Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jolembong Vlog. Kali ini saya akan meng-unboxing sebuah mainan. Mau tahu apa? Kita cek langsung aja. Di sini mana ya? Di sini. Oke, di sini. Oke guys, jadi ini barang pesanan dari Cina sudah datang. Jadi ini mau unboxing dalamnya apa? Oke, kita langsung buka apa dalamnya atau isinya. Ini aja. Wah, ini mantap sekali ini batunya. Mudah-mudahan ajaib dalamnya ya. Oke guys, ini dia barangnya. Iya. Nah, ini adalah drone Liso. Ini klon DJI Mavic. Ya, ini tampak depan ini seperti ini. Ada gambar drone-nya ini. Terus lihat atasnya. Nah, ini ada tulisan. Oke, di sini ada tulisannya seperti ini. Ini yang 0,3 kameranya. Di sini kosong kosong kosong. Nah, di belakangnya ini ada tulisan-tulisan kayak gini. Apa aja ini? DJI ini ada tipe 0XS809 Mavic DJI. Kita buka langsung aja. Melipat ini, melipat sedikit ya, kalau ini ya, seperti ini. Oke, di sini waktu membuka pertama kali di sini ada baterai, dan di sini drone-nya ada di sini. Kita buka. Wah, macam-macam. Langsung kita buka dan kita dapatkan di atas. Kita lihat langsung ini drone seperti ini. Terus ini di sini ada baterai. Jadi ini dapat dua baterai. Di sini bawaan ada satu sama ini. Ini ringan banget guys. Banget kita nanti ada apa lagi di dalamnya. Dan di sini ada remote. Ini remote. Terus ini ada buat ini user manual. Oke, ini ada propeller atau propeller ini banding-banding. Ada 4 biji atau 2 pasang ya. 2 pasang, kita akan di sini. Terus kita dapat kabel USB. Ini buat cas baterai. Ini yang terakhir, belum terakhir. Ini pelindung baling-baling. Ada 4 biji. Iya kan, ininya ada 4. Nah, terakhir ini. Obeng aja. Pesertanya ya seperti ini aja. Seperti apa nanti juga tes ini, angkat action cam juga apakah kuat mainan ini. Ini penampakan drone nya seperti ini. Ini quality ini enak ini.
ada ini, ada apa, plastik-plastiknya gitu. Jadi harus di clean dulu. Dan untuk remote sendiri, ini ada tombol on off. Di sini juga ada ini sih, apa namanya, slot memory. Tapi nggak tahu ini fungsinya apa enggak, kurang tahu ya. Ini coba aja. Oke guys, jadi sekian unbox untuk tas terbangnya. Tonton di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe channel Jolembong Vlog. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.